kita akan membuat pendekatan. Sebelum saya memperkenalkan siapakah anak seni tersebut, beliau seorang pencipta muda, juga seorang penyanyi yang melibatkan diri baik dalam negara maupun di luar negara. Dari kecil sudah, sehinggalah ke saat ini, beliau terus aktif dengan bidang-bidang yang diceburi tersebut. Dan kita mengetahui, penglibatan anak seni di negara kita Brunei Darussalam ini semakin berkembang. Begitu juga dengan penglibatan beliau. Baru-baru ini, kalau awak melihat di sini, beliau telah pun memenangi peraduan mencipta lagu-lagu patriotik Jubli Perak Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam sebagai juara dan juga naib juara. Sudah ada bayangannya? Sudah pun bersedia di sebelah kiri saya, Awangku Haji Khairul Amilin di pinggiran Haji Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Ya, terima kasih kerana sudi mengeluarkan kita juga hadir ke rumah Awangku pada hari ini dalam kita bersama dalam segmen Sepanjang Jalan. Dan baru-baru ini telah pun memenangi peraduan mencipta lagu sempena dengan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Akan kita ketahui lebih lanjut nanti. Sebelum itu, kita mengetahui terlebih dahulu penglibatan Awangku dalam bidang nyanyian dan penciptaan lagu ini. Bila agaknya? Baiklah, saya mula melibatkan diri dalam mencipta lagu sejak di bangku sekolah lagi. Itu semasa saya menuntut di Maktab Duli, Permuda Menteri Bila, pada tahun 2002. Ketika itu, pencara saya, Pian Haji Joya binti Pian Haji Damit, telah meminta saya untuk mencipta sebuah lagu untuk menjayakan menjayakan Jubli Perak, sebutan Jubli Perak di sana. Dan liriknya diilhamkan oleh beliau sendiri. Jadi sejak itu dorongan dan juga semangat padu yang diberikan oleh keluarga saya dan juga rekan-rekan, jadi sehingga hari inilah saya masih bergiat dalam seni muzik ini. Dan saya telah mencipta beberapa buah lagu, lebih dari 30 buah lagu yang berbagai-bagai bentuk genre. Betul. Dan lagu yang dicipta sempena dengan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ini, bagaimana mendapatkan ilham melodi dan juga lirik tersebut, bagaimana? Baiklah, lirik saya cuba berbincang dengan pencipta-pencipta yang juga bertugas sebagai penyidik seperti Helmi Halim dan juga Haji Mariat Haji Abdullah. Minta pandangan daripada mereka. Minta pandangan daripada mereka tentang keadaan bagaimana kesesuaian lirik Hari Kebangsaan. Ya, betul. Dan melodinya adalah dari saya sendiri, juga dibantu oleh keluarga saya, terutamanya ayah saya. Oh, ya. Alhamdulillah. Ya. Yang terus memberikan dorongan. Ya, betul. Biasanya kalau mencipta lagu tu, mencari melodinya dan terus membuat music arrangementnya, adakah orang perlu ada di samping seperti ayah ataupun adik-beradik yang lain ataupun perlu berseorangan ya, Waktu? Selalunya saya berseorangan. Seorang saya dulu. Tapi jika saya tidak ada idea lagi, saya akan minta bantuan daripada ibu saya dan juga ayah saya. Baik, kalau kita melihat lagu patriotik berbeza, jauh berbeza dengan lagu-lagu tema percintaan, ya, betul. Tentang nasihat dan seumpamanya. Melihat daripada lagu tersebut, kesesuaian tema lagu dan juga iramanya, bagaimana Awangku mendapatkan ilham untuk mencari melodi tersebut? Ilham itu sebenarnya datang secara spontan saja. Ya, kalau mencipta lagu ini tidak kira masa ataupun ilham itu sebagai seperti apa saya cakap tadi, siang ataupun malam siang, boleh keluar terutamanya yang lebih unik lagi semasa saya sedang bermimpi. Melodi itu datang secara tiba-tiba. Bagaimana Awangku mempersiapkan sebuah lagu? Adakah Awangku perlukan lirik terlebih dahulu atau melodi terlebih dahulu atau music terlebih dahulu di antara ketiganya? Nah, itu tergantung, tetapi saya lebih kepada lirik dahulu. Ya, perlu ada lirik. Perlu ada lirik dahulu. Selepas itu baru saya memikirkan melodi music lagu itu.
Iya. Ya. Dan ingin mengetahui juga penglibatan awangku selama beberapa tahun sejak tahun 2002 ya. Iya betul. Mencipta lagu. Dan sejak tahun tersebut telah pun mencipta lebih 30 buah lagu. Ya. Lagu-lagu tersebut bertemakan apa kebanyakannya? Lagu-lagu tersebut banyak mengunsurkan nilai-nilai budaya yang terdapat di negara Darussalam. Contohnya dari lagu Sebarkan Kesan Ke Dunia. Lagu popular. Ya, memang lagu popular, lagu yang banyak memberi kesan kepada diri awang sendiri. Ya, betul. Dan juga kepada orang lain juga. Ya, ia menceritakan permainan-permainan kanak-kanak Brunei yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Yang selalu dipraktikan oleh kanak-kanak di kampung air. Yeah. Jadi apabila mendapat sambutan lah, ada tiap pendengarannya, lawannya lagu awangku Sebarkan Sentiasa Dunia. Apa perasaan awangku? Saya rasa sungguh terbayar kali ya pengalihan atau buat atau. Memang saya rasa sungguh berbangga sekali lah mendengar komen-komen yang diberikan itu. Baik, selain itu juga awangku telah pun memenangi beberapa pertandingan. Daripada pertandingan-pertandingan tersebut, bagaimana awangku melihat perkembangan dari setahun ke setahun, dari satu pertandingan ke satu pertandingan tersebut? Saya rasa contohnya dari pertandingan-pertandingan nyanyian, saya rasa suara yang saya sampaikan dari 2004 sampai sehingga sekarang amat berbeza. Kerana selama ini saya telah mengikuti kelas-kelas vokal, ada yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Bilan Sukan, di mana saya telah diajar oleh tenaga-tenaga pengajar seperti Siti Hajar yang profesional. Profesional, ya. Jadi saya dapat melihat perbezaan mutu persembahan saya dari masa dahulu dan sekarang. Iya. Baik, awangku telah mengikuti beberapa kelas vokal. Di sini ingin kita mengetahui, untuk pembahagian suara, kita melihat keunikan terdapat dari dua buah lagu, sama ada naik juara ataupun lagu yang telah pun ditempatkan sebagai juara ini, mendapat keunikan dengan pembahagian suara. Lagu yang suara yang harmoni. Bagaimana pembahagian suara tersebut? Pembahagian suara itu seperti apa yang saya katakan tadi, ya, seperti ilham juga datang secara tiba-tiba. Saya memberikan suara dengan menggunakan keyboard dan kadang-kadang harmoni itu datang secara tiba-tiba lah. Ya, memandangkan itu adalah kelebihan saya tanpa melihat note ataupun sebagainya. Penglibatan awangku dalam bidang nyanyian, bidang nyanyian, adakah ia terus seiring dengan penciptaan lagu ini? Bagaimana? Saya mula melibatkan diri dalam bermula sebagai seorang penyanyi. Sebagai seorang penyanyi lebih awal lagi semasa saya berumur 10 tahun. Ketika itu saya mengikuti pertandingan Bintang Kecil pada tahun 1993. Selepas itu pada tahun 2002 saya telah memenangi pertandingan Bintang Radio. Saya telah mendapat juara. Selepas itu pada tahun 2004 kalau tidak silap saya juga telah memenangi pertandingan Bintang RTB. Juga mendapat tempat juara dan juga sekaligus diberi gelaran Bintang Pujaan. Ya. Kalau dari sudut penciptaan lagu, berapa buah pertandingan sudah diikuti? Dari segi penciptaan lagu 2004 ya. 2004, 2005, 2006, 2008 dan juga tahun ini. Jadi sudah 5 kali saya mengikuti pertandingan di mana saya telah dapat menjadi pemenang dalam pertandingan tersebut. Kategori lah. Ya, berbagai kategori seperti kategori tradisional, kontemporari dan juga patriotik. Ya. Wahai bangsaku, bangunlah bangun, kita generasi alam baru. Jangan dibuai, pilih negeri, jadilah anak bangsa yang berguna. Yuk kita bangunkan negara, kita bendera kesatuan.
Sedangkan Awangku seorang pencipta dengan pelbagai genre lagu yang telah pun cuba dibuat, diikuti dengan berbagai rentak dan irama ya. Melihat penglibatan Awangku ini bermula dari sekolah. Ya, berikan cabaran tersebut untuk mencipta sebuah lagu. Ya, betul. Kalau adalah sekiranya sekolah-sekolah lain inginkan khidmat daripada Awangku untuk menciptakan sebuah lagu, tapi lirik diberikan, adakah Awangku akan menyambut cabaran tersebut? Ya, saya memang berusaha hati untuk menolong mereka kerana ini adalah satu hobi bagi saya, sesuatu bidang yang saya sangat minati. Ya. Pada penanganan Awangku, persaingan yang dihadapi ketika ini, adakah ianya boleh melemahkan ataupun akan memberikan lebih semangat kepada Awangku? Saya rasa ini adalah satu cabaran, bahkan ia akan memberi saya semangat untuk mencipta lagu-lagu yang berkualiti. Ya, mungkin satu hari nanti jika ada pertandingan antarabangsa, mungkin saya akan mengikuti pertandingan tersebut. Kemajuan teknologi hari ini untuk memberikan seseorang mencipta sesebuah lagu. Saya rasa teknologi yang ada pada masa ini amatlah memudahkan bagi saya untuk membuat muzik. Ia hanya memerlukan keyboard dan juga komputer. Jadi komponen utamanya. Jadi dengan adanya kedua-dua itu, saya boleh mencipta ataupun mengeluarkan berbagai-bagai bunyi seperti gitar, drum, trompet dan banyak lagi. Berbagai-bagai instrumen yang banyak pilihan. Ya, dan soundnya pun sangat-sangat real bunyinya. Tidak perlu kita pening-pening kepala untuk mengubah di sana, mengubah di sini. Ianya sudah tersedia. Ya, sudah tersedia. Bunyinya yang sudah pun live. Ya, betul. Di sini ingin kita mengetahui, kalau biasanya Awangku mencipta sebuah lagu, mengambil masa berapa lama agaknya? Itu tertakluk kepada masa yang digunakan. Kadang-kadang saya boleh menyiapkan sesebuah lagu itu dalam masa sehari. Ya, jikalau ada ilham itu timbul. Ya. Adakah ia terus dimasukkan rakaman suara? Jika ilham itu ada pada hari yang sama, pertama saya akan merakam dahulu ke dalam handphone, ya, supaya melodinya itu tidak hilang daripada apa yang saya fikirkan itu. Selepas itu saya akan mula merakamnya melalui sound system yang saya ada pada masa ini. Itulah dia. Dan di sini ingin kita mengetahui juga, Awangku juga berkhidmat sebagai seorang guru ya. Ya, betul. Sebagai seorang guru. Ya. Bagaimana pembagian masa tersebut nih, Awangku? Pembagian masa tidak ada masalah kerana saya hanya bekerja pada waktu sebelah pagi. Dan jadi ada peluang ada masa lah.
bagi sebelah petang dan juga sebelah malam untuk mencipta lagu dan sebagainya. Iya, baik. Peluang yang sangat berharga ini ingin kita mengetahui juga pandangan Awangku tentang pencipta-pencipta di negara kita Brunei Darussalam. Apa pandangan Awangku tentang perkembangan? Baiklah, saya rasa pencipta-pencipta pada masa ini boleh diketengahkan. Mereka telah membuat berbagai-bagai jenis mereka sangat berpotensi, maksud saya, dengan adanya muzik-muzik mereka yang sangat berkualiti, dan saya rasa ada yang sudah digunakan untuk rancangan MOU. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi, mereka boleh diketengahkan bukan saja di negara Brunei tetapi juga di luar negeri. Baik, terima kasih kepada Awangku, dan mungkin ada harapan juga untuk penonton yang terus memberikan sokongan kepada Awangku. Saya berharap lagu-lagu saya akan mendapat tempat, bukan saja di negara Brunei Darussalam tetapi juga di luar negeri melalui MOU, seperti melalui rancangan Rhapsody Ala Keraton, Senandung Muhibah, Jalin Nada dan sebagainya. Dan saya harap kepada pencipta-pencipta, janganlah berputus asa, teruskanlah berkarya sehingga berjaya walaupun banyak persaingan. Ya, betul. Ya, baik, terima kasih kepada Awangku. Terima kasih kesempatan. Ya, semoga selamat maju jaya. Ya, terima kasih. Baiklah, sudah penonton, itulah pendekatan saya bersama dengan Awangku Haji Khairul Amilin bin Pengarah Haji Yahya. Dan kita mengetahui beliau merupakan datang dari keluarga seni. Kalau anda masih ingat, abang beliau, Awangku Muhammad Yusri dan juga Awangku Muhammad Yasmin, dan juga pernah mewarnai bidang seni suara dan juga penciptaan lagu di negara kita Brunei Darussalam. Dan inilah dengan adanya sokongan dorongan daripada adik-beradik, terutama sekali kepada ibu dan abah, inilah yang memberikan terus memberikan sokongan kepada seseorang itu. Tambahan lagi kita bersama dengan Awangku sebentar tadi, yang terus diberikan semangat oleh kedua ibu bapa beliau. Dan begitu juga kita mengharapkan kepada abis kita, belia remaja yang lain yang berada di luar sana akan terus mendalami mana minat yang abis kita ketahui, terdapat bakat yang boleh diasah dan diasuh, kenapa tidak diteruskan bidang tersebut.